dari calon besan mempelai pria yang telah datang dari Jalan Haji Mean Raya Pondok Rajab Tangerang, yaitu keluarga besar Bapak Mukidin Jufri almarhum dan juga Ibu Suwarti beserta calon mempelai pria yaitu Saudara Joko Tri Purwanto yang alhamdulillah telah sampai di tengah-tengah kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati juga Sohibul Bait yaitu Bapak Mario Tri Fauzan dan Ibu Kartini beserta calon mempelai wanita yaitu Saudari Tiara Alaika Pangestu selaku putri bungsu kedua orang tuanya. Yang sama-sama kita hormati dan juga kita muliakan yaitu Bapak Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kawan Tengah Bapak Haji Muhammad Anas Kecamatan Larangan. Mohon maaf saya tinggalnya di Kawan Tengah, Pak Haji. Bapak Penghulu Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan yaitu Bapak Haji Muhammad Anas yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT kita yaitu Bapak Budi dan juga sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Haji Tarmuji mantan Lurah Kreo Selatan. Betul Pak Haji ya? Takut salah Pak Haji. Hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya lah, baik yang berupa sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat waktu dan kesempatan dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Salah satunya yaitu yang paling besar kita rasakan yaitu nikmat iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebutlah maka pada kesempatan pagi hari yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu acara yaitu kita akan menyaksikan akad nikah ataupun janji suci yang akan diucapkan oleh calon kedua mempelai yaitu Saudara Joko Tri Purwanto dan juga Saudari Tiara Alaika Pangestu. Mudah-mudahan acara kita ini akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak lupa pula tercurahkan kepada junjungan kita, penghulu kita, uswatun hasanah kita baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan insyaallah kita selaku pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan sunahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari yang sangat berbahagia ini kita akan menyaksikan janji suci yang diikat dalam tali pernikahan yang insyaallah akan nanti dipimpin langsung oleh penghulu KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan lancar. Ada baiknya kita buka terlebih dahulu dengan membacakan surat Al-Fatihah. Ila hadihin niyah ta'adul kundubiyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say'alillahi lahum al-Fatihah. Amin ya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ingin mengucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Tarmuji yang telah memberikan sambutan sekaligus penerimaan dari calon besan mempelai wanita. Untuk acara selanjutnya setelah tadi diserahkan kemudian diterima tidak kurang lengkap rasanya kalau kita tidak menyaksikan secara langsung penyerahan secara simbolis yang akan diserahkan oleh perwakilan dari calon besan mempelai pria yaitu Bapak Ustadz Ubaidillah yang akan diterima nanti secara simbolis oleh
Bapak Dr. Andes Haji Tarmuji. Yang enteng aja Pak, nggak usah yang gede. Kasihan ngangkatnya. Iya, kita saksikan secara simbolis telah diserahkan pada perwakilan dari mempelai besan enam calon besan mempelai pria yang diterima oleh. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي المزيد. Thank you.
din bertindak.